Di Malaysia, pengagihan bekalan elektrik di bangunan dibahagikan kepada dua, iaitu retikulasi sistem elektrik bagi voltan rendah atau LV dan retikulasi sistem elektrik bagi voltan sederhana atau MV. Klik pada setiap jenis pengagihan untuk penerangan lanjut. Berikut pula adalah tahap voltan Bekalan Tenaga Nasional Berhad atau TNB. Proses pengiraan beban elektrik dimulakan dengan aktiviti berkenaan punca bekalan. Pereka bentuk perlu menentukan jenis punca bekalan bagi setiap papan suis yang akan direka bentuk dan seterusnya menentukan jenis punca bekalan seperti berikut. Punca bekalan perlu ditentukan untuk dijadikan asas pengiraan kuasa. Berikut adalah formula pengiraan kuasa. Proses kedua adalah mengetahui tentang jenis beban dan anggaran beban. Beban elektrik boleh dibahagikan kepada tiga jenis, iaitu beban resistif, beban induktif dan beban kapasitif. Klik pada setiap jenis beban untuk melihat contoh. Anggaran beban elektrik ditentukan berdasarkan panduan teknik reka bentuk elektrik edisi 4 JKR. Klik pada imej untuk melihat panduan tersebut. Proses yang ketiga adalah membuat pengasingan beban. Pengasingan beban membawa maksud penentuan litar akhir mengikut kesesuaian jenis-jenis beban yang melibatkan beban resistif, induktif atau kapasitif. Mengikut amalan terbaik pemasangan elektrik, pengasingan jenis litar akhir adalah seperti berikut: litar lampu dan kipas, litar kuasa, litar beban mekanikal dan lain-lain. Berikut adalah contoh pengasingan beban. Mengapa pengasingan beban perlu dilakukan? Ia adalah untuk memudahkan kerja penyelenggaraan, memudahkan pemantauan penggunaan tenaga dan memastikan keselamatan kepada pengguna. Proses keempat adalah mengetahui tentang jumlah beban tersambung atau TCL. Apakah maksud jumlah beban tersambung atau TCL?
jumlah beban tersambung adalah jumlah beban elektrik yang direka bentuk dalam sesuatu pemasangan. Berikut adalah penerangan lanjut mengenainya. Langkah kelima adalah mengetahui tentang faktor kepelbagaian atau DF. Ia adalah faktor kelonggaran yang dibenarkan dan diandaikan kerana tidak semua peralatan atau perkakasan elektrik akan berfungsi dan beroperasi penggunaannya dalam sesuatu masa. Berikut adalah beberapa ciri-ciri lain faktor kepelbagaian. Klik pada perkataan bergaris biru untuk melihat rujukan. Proses seterusnya adalah mengenal apa itu kehendak maksimum atau MD. Kehendak maksimum adalah beban yang digunakan pada sesuatu masa dalam sesuatu pemasangan dengan andaian tidak semua beban tersebut digunakan secara serentak. Berikut adalah penerangan lanjut berkenaan kehendak maksimum. Langkah seterusnya dalam proses pengiraan beban elektrik adalah keseimbangan fasa. Keseimbangan fasa adalah satu proses di mana nilai beban maksimum atau MD diseimbangkan di antara fasa merah, fasa kuning dan fasa biru, iaitu bagi sistem tiga fasa. Julat yang dibenarkan antara fasa adalah di antara variance 15%. Ia bertujuan untuk menentukan saiz pemutus litar yang optimum. Faktor kuasa juga perlu diketahui dalam proses pengiraan beban. Apakah yang dimaksudkan dengan faktor kuasa? Faktor kuasa adalah satu pengukuran kecekapan sesebuah litar elektrik. Berikut adalah perkara-perkara yang perlu diketahui mengenainya. Proses terakhir yang perlu diketahui dalam pengiraan beban elektrik adalah peruntukan beban masa hadapan. Setelah MD diketahui, maka ia hendaklah ditambah 20% pada TB dan 30% pada SSB dan MSB untuk menentukan saiz pemutus litar awalan atau incoming breaker dengan mengambil kira pertambahan beban di masa akan datang. Apa itu litar akhir? Ia adalah litar yang dikeluar dari papan agihan untuk membekalkan tenaga elektrik terus kepada peralatan elektrik.
tujuan pembahagian litar utama ke litar akhir adalah seperti berikut. Saiz kabel litar akhir dan saiz peranti perlindungan MCB adalah mengikut standard yang ditetapkan bagi tujuan keseragaman dengan berpandukan rujukan berikut. Klik pada setiap standard untuk penerangan lanjut. Apa itu konduktor pelindung litar atau CPC? Konduktor pelindung litar atau circuit protective conductor adalah kabel yang bertujuan mengalir arus bagi ke bumi. Berikut adalah jadual saiz kabel pasar dan saiz CPC. Peranti perlindungan boleh dibahagikan kepada tiga jenis, iaitu Molded Case Circuit Breaker atau MCCB, Miniature Circuit Breaker atau MCB, Residual Current Device atau RCD. Klik pada setiap gambar untuk penerangan lanjut. Satu pelan susun atur beserta petunjuk dan maklumat litar dan beban diberikan. Anda dikehendaki menentukan jumlah beban tersambung atau TCL dan kehendak maksimum atau MD. Menentukan saiz kabel bagi setiap litar akhir, saiz peranti perlindungan atau MCB, MCCB dan RCCB. Dan melukis rajah skematik bagi papan agihan. Andaikan faktor keberbagaian atau EF adalah seperti berikut dan punca bekalan adalah 240 volt. Klik pada image untuk melihat pelan susun atur dan maklumat litar dan beban. Berikut adalah cara bagaimana menentukan jumlah beban tersambung, TCL dan kehendak maksimum, MD. Pengiraan dimulakan dengan menjumlahkan jumlah beban tersambung, TCL dan kehendak maksimum, MD bagi litar lampu dan litar kuasa. Kemudian,
jumlah keseluruhan tadi digunakan untuk pengiraan jumlah arus TCL dan jumlah arus MD dengan menggunakan formula kuasa seperti berikut. Berikut adalah cara bagaimana menentukan saiz kabel lita akhir dan saiz peranti perlindungan MCB. Saiz kabel lita akhir dan saiz MCB adalah merujuk kepada standard berikut. Klik pada setiap standard untuk penerangan lanjut. Saiz peranti perlindungan MCCB ditentukan seperti berikut. Penentuan saiz dan kepekaan RCCB pula merujuk kepada Peraturan-Peraturan Elektrik 1994. Klik pada Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 untuk penerangan lanjut. Setelah semua pengiraan beban elektrik dilakukan, akhirnya rajah skematik bagi papan agihan dilukiskan seperti berikut.